Assalamualaikum. Okay, hari ini kita nak review satu barang iaitu manual taker ya. Manual taker ni adalah bahasa Melayunya pengetuk ya. Dia adalah untuk pegang, untuk memegang paku ya. Tapi yang ni adalah jenis daripada konkrit. Okey. Yang ni daripada jenis ST18. Okey. Okey, ni saya baru order dan baru sampai. So kita unboxing dulu ya. Yang ni. Okey. Produk dia ni pun mungkin ada kualiti kat eh. Okey. Saya order ni dari Johor tak silap. Okey. Okay, dia ada piston ya. Dan ni piston, dia panggil piston. Okey. Dia punya magazine. Dan dalam kotak ni dia bagi satu kad. Okey, invoice. Harga dia RM61 lebih kurang eh, RM61. Okey. Dan satu lagi ada manual. Okey, ni manual dia. Okey, ni manual dia. Dan dia bagi kita satu allen key ya. Allen key ni untuk kita buka, tak silapnya untuk kita buka ni. Kita nak gantikan piston ni ya, kalau rosak. Okey, ni dia muncung piston. Okey, nampak. Muncung piston. Okey. Ha. Okey. Kita nak tengok pula cara penggunaan dia ni ya. Kita simpan dulu dalam kotak. Okey, dan ni adalah paku dia ya, untuk kita guna letak dalam slot dia ya, slot magazine. Letak dalam slot magazine ni nanti. Okey. Paku yang saya beli ni adalah daripada saiz 15, ST15 saya untuk konkrit, saiz 15. 15 mm. Okey. Saiz dari 15 mm. Ok, ni saiz 15 mm. Dan satu lagi saya beli daripada saiz 18, ST18 ya. ST18 ni saiz dia 18 mm. Ok, ni 15 mm. Ok. Sekarang ni kita nak test, kita letakkan untuk saiz 18 mm dulu ya. Okey, ini cara letak ya. Okey, cara masuk dia 18 mm, lepas tu kita ketatkan magazine dia ya. Okey, cara dia macam ni. Okey, kita tarik dia punya piston dia. Okey, kita test dekat paku kong, paku ni dekat konkrit dulu. Okey, ni batu-batu ni, paving ni agak keras juga. Jadi kita test, kita tengok macam mana dia punya kualiti. Okey. Ni kita ketuk pakai pukul. Okey. Okey, macam ni. Dia masuk. Okey, saya tak ketuk kuat lah tadi ya. Kalau kata dia dah lekat, kita boleh terus ketuk dia. Okey. Terus patah lah. Okey. Ni yang ST18. Okey, lepas kita ketuk, kita kena angkat balik dengan ni. Dan dia akan automatik pergi ke depan. Okey.
Ini yang saiz 18. Okey, kita cuba pula dengan saiz 15. Masukkan dalam magazine ni dan kita ketatkan dia. Dia tolak dia. Okey, jangan lupa kita tarik ni dulu ya. Keras ni, konkrit terlalu keras ni. Maka dia tak boleh masuk habis ni. Okey, kalau untuk kegunaan untuk kita letak wastecoating ke ataupun untuk memasang plug elektrik, kita boleh pasang ni. Okey, nampak ya, dia masuk. Tapi untuk kekuatan ni kita tak boleh nak masuk habis kalau konkrit ya. Okey, saya tengok pun boleh masuk dalam separuh ataupun tiga suku. Lepas tu kita kena ketuk secara manual. Benda ni banyak juga membantu ya kalau kita macam paku ni saiz 15 dengan 18 mm. Jadi kita nak pegang tu susah. Cari kita nak pegang ni, ketuk dengan tukul susah. Okey. Jadi so untuk keselamatan kita boleh guna taker ni. Okey. Dah boleh masuk dalam. Okey. Pada saya bagus juga kegunaan taker ni. Sekurang-kurangnya bila kita ketuk, jari kita selamat daripada terkena ketukan daripada tukul kalau kita tersilap sasar . Okey. So piston ni dia boleh ditukar . Kalau kata piston ni dah tak berapa elok kat depan dia, kita boleh tukar. Harga dia lebih kurang dalam RM12 tu satu piston ni. Okey. Bagus juga kegunaan yang saya tengok. Untuk slot magazine ni dia boleh isi dalam 100 . 100 ni tak silap 50 batang paku dia letak pasti 15 lah. Okay. 50 batang satu batang. Okay, ini dia boleh pergi muat dalam 95. Okay. Indikator dia ni, dia ada indikator kat sini. Kalau keluar warna merah, maknanya paku tu dah habis. Okay, ini saiz dia ya. Paku untuk saiz 15 mm dengan 18 mm. Okay. Dia punya diameter paku ni 2.2 mm saja boleh masuk. Okey. Ataupun benda ni dipanggil manual nailer. Okey. Cuba sekali lagi tengok. Okey. Tengok dia punya kualiti dia. Okey, kita tak boleh nak ketuk sampai habis sebab ni konkrit keras ni. Jadi kalau untuk wastecoating terus masuk dalam ni. Kayu-kayu lah. Okey, bagus juga untuk siapa-siapa yang nak buat wastecoating, saya suggest untuk beli benda ni . Tak mahal, tak mahal. Tak sampai 100 pun. Okey. Nanti kat bawah nanti saya bagi link nak beli kat mana. Ni tak silap satu kedai je dalam Shopee kalau jual benda ni. Okey, yang ni kita boleh gantung dekat pinggang kita bila kita panjat kat mana-mana. Kita boleh
kita boleh pasang shielding. Eh, untuk pasang shielding mudah. Sebab paku dia memang paku pendek. Okey. Okey, ini saja dari saya kali ini. Assalamualaikum.